Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rio Planner Official, channel kebanggaan kita semuanya, guys. Hari ini saya sengaja bikin vlog berdiri ya. Ya, cari suasana baru aja. Teman-teman semuanya, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai aktivitas, utamakanlah kita selalu bersyukur ya terhadap apapun dari kegiatan kita semuanya. Tapi sebelum dari itu, ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel Rio Planner Official, karena subscribe dari kamu semuanya dapat membantu channel ini jauh lebih baik, jauh lebih informatif ke depannya untuk kalian semuanya. Maka dari itu, ikuti video saya sampai dengan selesai. Kali ini yang ingin saya bahas ialah kebiasaan masyarakat kalau bulan Sya'ban itu ada sedekah nasi dan biasalah rumah ke rumah. Biasanya itu kalau waktu Sya'ban ya, kalau kita nyebutnya Sya'ban nama, kalau bulan Islam itu ada namanya Sya'ban. Biasanya kalau kita Sya'banan itu ya, misalnya ada rumah si A mengundang masyarakat sekitar atau satu kampung sedekah nasi, tujuannya jadi seperti itu. Tapi memang karena wabah corona ini, ada yang lebih menarik teman-teman semuanya. Menariknya bagaimana? Menariknya itu mereka masaknya tetap masak, tapi pakai antar tuh, rumah ke rumah ya. Nah, pakai antar dimasak, disusun nih ya kan, disusun dimasak ya kan. Justru ya saya pikir ada yang bilang nih, apa segala macam. Saya pikir ini adalah sedekah ya. Sedekah tak masalah sebenarnya. Sedekah kan mau bulan apa aja bisa kan begitu. Tapi begini. Ini adalah bagian salah satu fenomenal ya, saya pikir ya. Fenomenalnya bagaimana? Fenomenalnya ya itu tadi saya pikir ya. Mungkin budgetnya barangkali nggak banyak lah, tapi bisa memberi makan 10 sampai 20 orang lah. Tapi saya pikir begini bro. Biasanya kalau tanpa ada musibah wabah corona ini ya, biasanya itu ya kita zuhur di rumah ini gitu, asar setelah asar ada rumah ini lagi, rumah yang si B ya kan, yang maghrib ya rumah si C, isak rumah si D ya. Begitu terus ya tiap hari ya. Jadi kadang-kadang ya itu saya pikir ya sedekah lah ya, sedekah yang memang benar-benar kita ya perlu dilestarikan ya. Ada yang bilang ini kok sedekah kok bulan Sya'ban, tidak apa ya. Ya kita jangan memandang perbedaan lah, coba lebih identik kepada memandang persamaan lah, kalau lebih begitu ya kan. Tidak salah, mereka tadi kebetulan tadi itu juga sore juga diantarin tuh nasi kan, sore diantarin, jadi ya barangkali dapat juga lah tuh. Dan insyaallah ya tetangga lu saya juga besok juga mengalami ya, membuat acara yang sama ya. Kalau karena kita untuk mematuhi pemerintah ya, tidak mengadakan persekutuannya dengan cara begitu, sedekah dengan bagaimana cara punya kan, ya masak di rumah ya kan, bagikan ya seperti itu. Dan ini juga harus menjadi contoh untuk masyarakat yang lainnya ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi ya, sedekah itu tiada putus tiada hari ya, tiada hari tanpa sedekah maksudnya. Jadi seperti itu, bagaimanapun ya
berbagi tetap wajib dalam keadaan dan kondisi apapun ya teman-teman semuanya ya. Oke, segini dulu video dari saya. Kurang lebih mohon maaf ya kan. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini ya kan, Anda lebih baiknya untuk mensubscribe karena subscribe dari Anda semuanya dapat membantu channel ini jauh lebih baik, jauh lebih informatif ke depannya untuk kalian semuanya, bro. Oke, saya Rio Ferdianto, jurnalis trainer. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.